Harga mampirang komoditas pangan kawas endog hayam jeng cabe mapak poyan Natal jeng bagantina tahun kawilang ngajaul. Najan harga na naik tapi cek padagang mah naikna masih ke titik wajar. Serta ilahar karandapan nyedek kana akhir tahun atau prak-prakan mieling poyan agama. Dumasar kana panitenan tim liputan Bandung TV di Pasar Inpres Kabupaten Sumedang, harga sajumlahing komoditas pangan mapag poean Natal turta taun anyar ngajaweul. Luyu kana katerangan sawatara padagang, harga komoditas pangan anu ngajaweul teh nyaeta endog hayam, cabe beureum, cabe kiriting turta cengek. Naekna harga sawatara komoditas pangan teh karandapan tisaprak sababaraha minggu katompernakeun turta dicindekeun bakal tuluy naek nyedek kana akhir taun. 26 naek sekarang naek terus. Naekannya naek. Itu dari kapan kenaikannya? Waduh, 3 mingguan lah. Mulai naik 3 mingguan. Ya, 3 mingguan. Tapi untuk stok sendiri telur ini gimana, Kang? Oh, stok aman sih. Banyak ya? Sampai tahun baru nanti ya? Sampai tahun baru. Naikannya dari kapan, Bu? Udah seminggu lah. Semingguan. Kalau ini mah ada sebulan. Cabai. Melonjak tingginya seminggu. Seminggu ini. Ya, seminggu ini. Itu harga awal sebenarnya berapa, Bu, harusnya? Harusnya mah biasanya ini 40 paling tinggi ya. Ini 20.000 paling tinggi. Ini 40.000 yang merah keriting. Cabai Tanjung biasanya 40.000. 40.000 sekarang harganya? Ya, sekarang harganya cabai Tanjung 80. 80. Kepala UPTD Pasar Inpres Sumedang Iep Iwan Warsito ngeceskeun, hahargaan anu naek teh nyaeta komoditas endog hayam turta cabe. Mimitina harga endog hayam nitih 23.000 sakilo. Ari ayeuna ngajaul tepi ka 28.000 saban kilona. Lianti endog hayam harga komoditas cabe ge kawilang ngajaul. Harga cabe naek meh 50% batan harga sasarina. Ini memang ada fluktuasi menaik, tapi alhamdulillah ketersediaan bahan pokok ada dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk kebutuhan yang naik itu apa aja, Pak? Yang dari sebulan tadi kayak cengek, ada cabai, ada kenaikan dari 5.000 kenaiknya ke 10.000. Seterusnya untuk harga daging ada kenaikan juga. Belum ada kenaikan, alhamdulillah. Sedangkan untuk telur sampai hari ini misalnya harganya berkisar antara 29.000. Masih cek Iep Iwan Warsito, sanajan hargaan sajumlahing komoditas pangan ngajaweul, tapi eta hal teh masih katitih wajar. Diki Guntara, Bandung TV.